syuting. Alhamdulillah hampir 4 bulan berjalan, kemudian berjalan tanpa dirasa semakin baik dan positif responnya masyarakat terkait dengan mengembangkan channel YouTube. Nah, misalnya saya di dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Untung ya, mungkin ingin sedikit menambahkan saja ya, bahwa Epopedia ini sebagai sarana edukasi pelatihan YouTube, bukan tempat investasi ataupun tempat untuk yang lainnya. Nah, di sini Epopedia punya impian besar memberikan edukasi pelatihan 4.0, terutama yang berhubungan dengan digitalisasi. Pertama adalah bicara zaman sekarang semua sudah beralih ke ranah digital, mau nggak mau seperti itu, gitu kan. Mungkin mengenal Gojek. Gojek itu adalah sebuah aplikasi yang mempertemukan antara penumpang dengan driver. Nah, kalau Epopedia apa? Epopedia itu adalah sebagai startup atau dunia digital yang sama-sama di bidang unicorn atau di bidang digital yang memberikan sarana untuk apa? Saling support traffic. Misalkan saya punya channel YouTube ditonton oleh anggota Epopedia. Anggota Epopedia ini dari total 12.000 anggota yang memiliki channel YouTube cuma 364 orang. Berarti apa? Lebih banyak anggota yang masih belajar yang mau membuat channel YouTube. Nah, sumber traffic yang sudah diberikan itu sudah di atas 20.000 sumber traffic. Jadi anggota Epopedia saling menonton, saling support, sedekah subscribe, sedekah jam tayang udah di atas 20.000. Nah, perjalanannya sampai sekarang, alhamdulillah awalnya nggak ngerti YouTube, akhirnya ada yang sudah monetisasi. Tandanya apa? Sudah memiliki pundi-pundi rupiah atau dolar dari Google. Nah, banyak edukasi terkait dengan YouTube. Kenapa kita mengembangkan YouTube? Karena kami yakin kalau ada anggota Epopedia sudah punya memiliki ribuan bahkan jutaan saling support, berarti penghasilannya itu dari mana? Bukan dari Epopedia, tapi dari Google dan YouTube. Nah, dan alhamdulillahnya Epopedia salah satu website yang ada di Indonesia bahkan di dunia yang sudah masuk ke YouTube. Sudah dilihat. Nah, ini di sumber traffic itu ada yang diakui. Ini robot bukan. Kan yang paling ditakutkan oleh YouTuber adalah akan bermasalah ke channel. Nah, kami pun ingin bahwa sumber traffic ini diakui oleh YouTube sebagai komunitas yang sah, yang legal, baik legal secara aturannya, legal secara algoritmanya. Nah, pelatihannya kita pun ajak.